Berikut ini jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Pekan ke-6, Selasa 19 November 2024, dilengkapi dengan klasemen, top skor, top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 sementara. Grup A, posisi pertama Timnas Iran dengan torehan 13 poin. Kedua, Timnas Uzbekistan dengan torehan 10 poin. Ketiga, Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 7 poin. Keempat, Timnas Qatar dengan torehan 7 poin. Kelima, Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 3 poin. Keenam, Timnas Korea Utara dengan torehan 2 poin. Selanjutnya, klasemen Grup B. Posisi pertama Timnas Korea Selatan dengan torehan 13 poin. Kedua, Timnas Jordania dengan torehan 8 poin. Ketiga, Timnas Irak dengan torehan 8 poin. Keempat, Timnas Oman dengan torehan 6 poin. Kelima, Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin. Keenam, Timnas Palestina dengan torehan 2 poin. Selanjutnya, klasemen Grup C. Posisi pertama, Timnas Jepang dengan torehan 13 poin. Kedua, Timnas Australia dengan torehan 6 poin. Ketiga, Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin. Keempat, Timnas Cina dengan torehan 6 poin. Kelima, Timnas Bahrain dengan torehan 5 poin. Keenam, Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Berikut ini jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Pekan ke-6, Selasa 19 November 2024. Pertandingan antara Timnas Korea Utara versus Timnas Uzbekistan di Stadion Neolaos Nasional pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Pertandingan selanjutnya antara Timnas Jepang versus Timnas Cina di Stadion Xiamen Aikret pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Selanjutnya, pekan ke-6, Selasa 19 November 2024, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Mampukah Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Arab Saudi di pertemuan kedua ini? Ayo komen di kolom komentar. Berapakah prediksi Sobat Bola pertandingan kali ini? Jadwal selanjutnya antara Timnas Kyrgyzstan versus Timnas Iran di Stadion Dolen Amerzakov pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Pertandingan selanjutnya antara Timnas Palestina versus Timnas Korea Selatan di Stadion Amman Internasional pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Pertandingan selanjutnya antara Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Qatar di Stadion Al Nahyan Internasional pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Pertandingan selanjutnya
antara timnas Oman versus timnas Irak di Stadion Sultan Gabos pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Selanjutnya, jadwal kualifikasi pekan ke-6 Rabu 20 November 2024. Pertandingan antara Timnas Kuwait versus Timnas Jordania di Stadion Jaber Al-Ahmad pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya antara Timnas Bahrain versus Timnas Australia di Stadion Bahrain Nasional pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat dan disiarkan live. Oke sobat bola, itulah jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ke-6.